Momen seru Raffi Ahmad ajak keluarga liburan ke Bali rebutan Mama Gigi dengan Rayansa. Dikutip dari liputan 6.com Jakarta, akhir pekan lalu Raffi Ahmad membawa keluarganya untuk menikmati liburan di Bali. Keluarga selebritas yang dikenal sebagai Sultan Andara ini menghabiskan waktu berkualitas bersama di salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Liburan ini tidak hanya menjadi ajang bersantai, tetapi juga memperlihatkan momen-momen hangat dan lucu antara anggota keluarga. Salah satu momen menarik yang viral adalah interaksi lucu antara Raffi Ahmad dan putra keduanya, Rayansa Malik Ahmad, yang akrab disapa Cipung. Dalam video yang diunggah oleh pengasuh keluarga, terlihat Cipung merasa cemburu karena Raffi mencoba merebut perhatian Nagita Slavina, sang mama Gigi. Kehangatan dan kelucuan keluarga ini sukses mencuri perhatian warganet. Selain bermain di hotel tempat mereka menginap, Raffi Ahmad dan keluarga juga menikmati suasana pantai Bali yang indah. Momen liburan ini menjadi sorotan banyak orang karena memperlihatkan sisi humoris dari keluarga selebritis yang seringkali tampil glamor. Yuk, mari kita intip keseruannya dirangkum dari Alin Official. Raffi Ahmad dan keluarga pilih Bali sebagai destinasi liburan. Bali kembali menjadi pilihan destinasi liburan bagi keluarga Raffi Ahmad. Raffi, Nagita Slavina, dan kedua anaknya Rafathar dan Cipung menghabiskan waktu bersama di salah satu resort mewah di Bali. Mereka tidak hanya bersantai di hotel, tetapi juga menjelajahi beberapa tempat wisata ikonik di Pulau Dewata. Raffi Ahmad sempat membagikan momen-momen bahagia bersama keluarganya melalui media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat mereka menikmati waktu bersama di kolam renang. Selain itu, keindahan pantai Bali menjadi latar belakang sempurna bagi foto keluarga mereka. Nagita Slavina yang dikenal sebagai Mama Gigi tampil sederhana namun tetap menawan. Ia tampak menikmati setiap momen bersama keluarga yang menjadi highlight liburan ini. Love pantai dan Bali, tulis Instagram @raffinagita1717 dalam salah satu unggahannya. Momen lucu Cipung rebutan Mama Gigi. Salah satu momen yang paling mencuri perhatiannya adalah aksi lucu Cipung saat bersaing dengan sang ayah untuk mendapatkan perhatian Mama Gigi. Dalam video yang diunggah pengasuh Cipung, Sela Lala, terlihat Raffi mencoba mendekati Nagita di kolam renang. Namun, Cipung dengan ekspresi lucunya langsung marah dan berusaha merebut sang mama. Rebutan mamanya, ujar Sela Lala. Sambil tertawa saat merekam momen tersebut, Raffi Ahmad pun tampak santai menanggapi aksi anak keduanya itu. Momen ini menjadi bukti kehangatan keluarga Raffi Ahmad yang kerap membuat warganet gemas. Rafathar sang kakak terlihat asik berenang di sekitar mereka. Kehadiran kedua anak ini menambah keceriaan selama liburan, sekaligus menunjukkan bagaimana Raffi dan Nagita membangun hubungan yang dekat dengan anak-anak mereka. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.